ini kita ada di Jalan Poros Provinsi Tangerang, di mana di depan kampus IAIN ini terdengar ya ada aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa PMII cabang Parepare, demo menolak kenaikan harga BBM Tribuner. Jadi ini ya Tribuners, aksi demonstrasi tolak kenaikan BBM dari mahasiswa yang tergabung di dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Parepare. Tribuners, ini kita lihat sudah bakar ban dan juga jalan kemudian dialihkan kembali seperti kemarin. Jadi letak aksi demonstrasi ini di depan kampus IAIN Kota Parepare, di mana jalan ini merupakan jalan provinsi yang menghubungkan antara pengendara dari arah Kota Makassar ingin melaju ke arah Pulman, Sulawesi Barat. Bisa salah satu jalannya ya, jalan Poros Parepare Pindrang ini terbentuk ya. Yang hari ini kita akan melanjutkan aksi yang kedua, yakni di Monumen Cinta Sejati Habibiyah itu. Saya harap teman-teman kalian tidak ada yang keluar dari barisan kita pada sore hari ini, karena kita bersama-sama hadir tentu atas keresahan masyarakat Indonesia pada hari ini. Tidak sedikit banyak masyarakat yang merasa dengan kejutan kita pada hari ini. Masyarakat banyak yang merasa kejutan dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana kawan-kawan sekalian? Begitu kita satu komando nanti mobil di depan. Bagaimana? Jadi saat ini Tribuners, mas aksi mau bergeser ke titik api selanjutnya, di mana titik api selanjutnya akan dilakukan di Tugu Cinta Sejati Habibiyah Ainun. Di sana kawan-kawan PMI akan melanjutkan aksi dan orasi-orasinya. Seperti itu Tribuners. Ini dia sudah mau bergeser ya Tribuners. Mungkin cukup sekian liputan kita di aksi PMII Kota Parepare Tribuners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.